kelihatannya sih banyak. Tapi coba kita mancing di sini. Kita buka perabot. Guys, tuh ikannya kita dapat ikan wader paker. Us. Wader paker. Oke. Okay. Ih, mantap, cebong gede banget nih. Hah? Oh, umpannya nih salah nih, umpannya gede ya. Banyak banget ini, guys. Guys. Cuman harus masih umpan yang kecil banget. Itu kelihatan itu di bawah air ya? Iya. Bening banget airnya, jadi kelihatan ikannya ngumpul tuh di bawah. Cuman biasanya dia di gerombol gitu sama yang kecil-kecil. Nah, nanti yang gedenya baru nyamber. Iya, yang gede kan? Nah, iya situ. Cepet ngumpet dia. Belum. Langsung dilep ya. Kali aja hoki dapat cana ya. Tadi di jalan soalnya sempat banyak cananya. Cuman kita serok nggak kena. Nah, gede nih. Nah, oke. Okay. Iya. Guys. Dapat lagi kita satu. Masih jenis yang sama. Ikan wader. Mantap. Cuacanya mendung-mendung syahdu nih, kalau ngopi enak banget ya sebenarnya. Nanti kita jenis. Buka kompor sekalian kita ngopi. Oke, okay, lanjut. Lanjut ya. Sela-sela batu itu nih. Tapi ada juga sih. Wah, sudah sambar tuh. Wah, gerimis nih. Mudah-mudahan enggak deras banget ya. Ini deras ini. Iya. Coba nih sini. Sela-sela batu. Abis ini kita neduh dulu. Hujannya agak deras, kita neduh dulu, kita nyari tempat biar enggak kena. Oke. Air. Sekarang kita ngopi dulu. Sekalian kita kayaknya arah-arah situ. Arah-arah situ tuh kita mau ngopi. Di mana kita nih? Kita lagi di Cariu. Mega, sawi, masukin apa namanya ini? Sigul odeng, khas Korea. Enak banget, woy. Mantep lah, woy. Suasananya juga enak banget ini. Cocok buat suasana ini, woy. Wong-wong, liat.